Sungguh ironis warga di Blok Gunung Haur, Kelurahan Sindang Kasih, Kabupaten Majalengka yang berada di kaki bukit cukup jauh dari perkotaan masih mengalami kekurangan air bersih. Kekurangan air bersih terparah jika musim kemarau tiba seperti yang terjadi pada kemarau tahun ini. Air sumur resapan yang jaraknya 1,5 km dari permukiman mulai menyusut. Sudah beberapa pemangku daerah di Kabupaten Majalengka menjabat, namun hingga kini belum ada bantuan sarana penampungan air bersih, sehingga warga mengantisipasi untuk air minum harus membeli air isi ulang yang harganya Rp5.000 dalam setiap harinya. Bantuan air bersih yang disalurkan BPBD Majalengka sangat didambakan warga untuk mandi cuci kakus. Sebanyak 5.000 kubik air bersih disalurkan ke rumah-rumah warga untuk kepentingan sehari-hari kurang mencukupinya. Blok Gunung Haur yang dihuni 40 kepala keluarga ini sangat rentan kekurangan air bersih. Dari 135 desa di Kabupaten Majalengka yang terdampak kekeringan, Blok Gunung Haur, Cibiuk, Kelurahan Cicuruk, Kecamatan Majalengka, dan Blok Desa Cipaku merupakan daerah terparah krisis air bersih tahun ini. Kami lakukan, kami di tempat-tempat yang mungkin bisa dituju oleh masyarakat, dan kami juga langsung memberikan air langsung ke rumah-rumah mereka. Yang ada penampungan bak-bak air, juga penampungan bak umum juga diberikan saluran langsung air kepada mereka sebagai upaya untuk memberikan tampungan agar masyarakat yang bisa mengambil dari tempat-tempat yang sudah disediakan oleh masyarakat sendiri untuk mengambil air bersih. Berapa air bersih, Bu? Ya lama tiba musim kemarau. Udah berapa bulan? Ya hampir 4 bulan. Jadi berebut air teh. Kadang dapat, yang satu kadang enggak. Berebut. Itu di mana berebutan air bersihnya? Ya dari selang, dari penampungannya. Kadang suka nande. Itu jauh nggak? Jauh, lumayan jauh. Berapa kilo? Nggak tahu berapa kilo. Ada 1 kilo atau lebih? Kalau mau itu air, ya lebih. Lebih, 2 kilo ada? Jadi kesulitan air bersih, Ibu? Iya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Suspendi, Tribelta TV. Salam Tribelta.